ambang batas tegas antara dunia imaji dalam cerita di layar kaca dengan realita di kehidupan nyata. Tapi tak semua yang menilai sebuah sinetron hanya sekedar tontonan. Apalagi cerita yang tersaji mengundang kontroversi. Inilah yang dialami Raybong. Sukses film layar lebarnya dengan Rano Karno sebagai anak Dul dan Sarah di film Sidul The Movie, kini saat sinetron yang dibintanginya menimbulkan riak di kalangan publik. Pro kontra seketika menyertai melihat kisah cinta monyet antara remaja SMP yang berujung kehamilan di luar nikah. Sebagian pihak menilai cerita ini terlalu vulgar untuk dinikmati anak-anak remaja. Dan sebagian pihak lainnya menganggap bahwa lakon yang dimainkan Raybong justru jadi pembelajaran agar kejadian serupa tak terjadi di kehidupan nyata. Lantas bagaimana reaksi Raybong sebagai pemeran terkait kontroversi sinetron yang ia bintangi? Kita emang menceritakan percintaan anak remaja ya. Ya mungkin yang udah nonton ngerti ya, tapi banyak juga yang salah paham. Sebenarnya nggak ada apa-apa, kita cuma mengasih pembelajaran ke anak-anak remaja di Indonesia bahwa kalau pacaran tuh nggak boleh yang terlalu berlebihan. Oh, sebelum kita syuting kemarin-kemarin itu, sebelum tayang juga sinetron yang ini, aku dan pasti kita semua di sini, aku dengan sutradara dan lawan main juga pasti diskusi ya semuanya. Ya. Tapi kayak, oh yang ini bakal dikritik nih sama netizen, mungkin agak dikurangin ya. Terus yang bagian ini mungkin aman dan jangan dilebih-lebihkan juga. Jadi kita sesuai porsinya aja sih di sini. Jadi topik hangat di jagat maya dengan beragam meme yang bermunculan seiring bergulirnya sinetron tersebut. Raybong sendiri tak menampik jika dirinya turut jadi sasaran kemarahan warganet. Laman sosial medianya diwarnai beragam komentar bernada miring. Yang salah paham sebenarnya banyak banget. Karena banyak yang baik juga, banyak yang tidak mengerti. Banyak juga, karena kan di Instagram juga komen-komennya juga ada yang nge-hate aku, terus bikin memes yang ngeledek-ngeledek gitu. Terus aku sih nanggepinnya kayak, oh jadi tanggapan mereka dengan karya aku tuh seperti itu. Mungkin mereka belum mengerti banget. Aku juga ngerasa kayak sampai segitunya ya, sampai separah itu ya. Tapi karena tujuan kita juga sebenarnya nggak kesana, jadi ya aku juga dapat dukungan dari ayah aku, dari bunda aku, jadi ya udah aku berikan yang terbaik dengan karya aku ini. Jadi ya aku nggak terlalu mempedulikan mereka yang tidak sepaham. Turut terkena dampak dari pro kontra sinetron yang dibintanginya, Raybong coba meluruskan pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan lewat cerita yang tersaji di layar kaca. Tapi persoalannya, apakah pesan itu sampai dan tepat sasaran atau justru jadi acuan yang justru ditiru? Psikolog Intan Erlita turut memberi pandangannya. Jadi artinya batasannya cukup harus jelas, harus diatur, terutama untuk adegan-adegan vulgar ya kan. Vulgar di sini maksudnya mungkin kita nggak kayak film di luar negeri ya gitu, tapi tentu kita punya batasan-batasan vulgar untuk orang timur seperti apa, terutama khususnya buat Indonesia, karena rakyat Indonesia itu kan berbagai macam ya kan, suku, bangsa, latar belakang pendidikan, ekonomi, jadi itu mungkin harus benar-benar dicari yang netral dan yang dilihatnya tidak terlalu akhirnya menjadi kontroversi di luar sana. Harus ada pendampingan dari orang tuanya agar anak-anak gak salah dalam mengambil kesimpulan dari tiap episodenya. Yang belum, ya mungkin yang salah paham kemarin mungkin nontonnya setengah atau nggak nonton tuh. Sebenarnya kita di sini untuk kita ngasih pembelajaran buat anak-anak remaja Indonesia sih sebenarnya. Pendampingan orang tua dianggap perlu bagi Intan Erlita agar pesan yang ingin disampaikan sebuah cerita ditangkap secara benar oleh setiap anak. Bagi Raybong, sebagai pemeran yang turut terkena dampak, kehadiran keluarga terdekat dan para sahabat menjadi pemantik semangat agar dirinya tak larut mendengar cibiran sejumlah orang.
kalau misalnya keluarga-keluarga aku kayak sepupu-sepupu aku, terus teman-teman aku juga banyak kayak mereka nonton kan, kayak aku pada nonton ya saudara-saudara aku kayak gitu, kayak nonton. Terus mereka nonton, alhamdulillah mereka ngerti dan sepaham dengan sinetron ini. Jadi mereka ngelurusin buat yang nggak ngerti atau yang nggak nonton, jadi mereka ngelurusin, bantu meluruskan gitu. Ya, jadi intinya adalah mungkin kita sebagai orang tua nggak bisa kita menahan derasnya arus TV, film, segala macam gitu. Kita juga nggak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Yang terpenting adalah bagaimana kita menumbuhkan karakter anak kita agar dia punya filter sendiri yang tumbuh untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Ray Bong telah mencurahkan isi hatinya. Psikolog Intan Erlita juga telah memberi pandangan terkait sinetron yang menuai kontroversi. Lalu bagaimana pula penilaian sejumlah selebriti hingga masyarakat melihat cerita cinta monyet anak remaja yang dibintangi Ray Bong ini? Belakangan ini warganet ramai memperbincangkan tayangan sinetron yang menceritakan kisah percintaan anak-anak remaja SMP layaknya percintaan orang-orang dewasa. Di tengah-tengah ini terdapat garis abu-abu yang penuh pro dan kontra antara tayangan yang dirasa kurang pantas untuk ditampilkan anak-anak SMP versus pesan moral dan juga ajaran-ajaran edukasi yang disampaikan lewat film tersebut, pemirsa Insert. Seperti apa tanggapan para artis dan juga para masyarakat, pemirsa? Kita saksikan wawancara berikut ini. Kan ada di sinetron, ada kayak film atau sinetron yang mengedukasikan hal-hal yang memang perlu atau tidak dilihat gitu. Tapi kalau memang seputar itu memang harus si anak-anak ini harus nonton dan memang itu penting buat mereka tahu, it's okay menurut aku. Karena zamannya sekarang ini memang udah gila gitu kan. Kalau misalnya di sinetron pasti semua orang pasti bisa melihat itu. Dan yang bikin skripnya juga, yang mentayangkannya juga pasti sudah tahu sebab akibat. Akibat dari apa yang sudah ditayangkan. Jadi nggak mungkin sepulgar itu menurut aku. Tapi kalau untuk edukasi, menurut aku untuk pelajaran itu kita tayangkan itu nggak masalah. Karena, tapi kita harus tahu aturan-aturan dan batasannya. Apalagi ditambah sekarang itu mereka kadang nonton TV-nya itu nggak diawasi sama orang tua gitu. Mungkin akan lebih baik jika memang itu diajarkannya itu nanti gitu, nggak sekarang-sekarang gitu. Mungkin memang sesuai dengan umurnya. Terlebih kan kalau TV nggak ada pembatasannya kayak anak kecil yang nonton atau apa. Nah, kalau menurut saya sendiri sih kurang setuju ya. Kenapa? Karena kan keponakan saya masih kecil-kecil nih. Terus juga menurut saya juga tayangan tersebut kurang patut untuk ditontonkan oleh keponakan saya. Selain itu juga edukasinya kurang sampai kepada keponakan-keponakan saya yang masih kecil. Pro dan kontra intinya tetap akan ada di karya ataupun hasil apapun, pemirsa, entah itu di media sosial ataupun media yang bisa ditonton secara bebas seperti televisi. Intinya kita sebagai orang dewasa patut mendampingi anak ketika mereka menonton tayangan-tayangan yang tersaji di baik itu media sosial maupun di televisi, pemirsa. Apapun itu, tetap terus berkarya dan semangat, sampai jumpa di episode selanjutnya.